Yo, balik lagi, Bray. Kita lagi ada di rumahnya temanku ini, Bray. Kita sore ini mau diajak jalan-jalan sama dia. Nggak tahu jalan-jalan kemana. Ya, ikutin aja terus lah. Lah, ikutin aja terus, Bray, vlognya, Bray. Yuk, awas, cing, cing, awas, cing. Awas, cing. Ya, Mas. Mana Dit ini suaranya? Gak tau suaranya alat kah dianya. Kita coba panggil si Adit. Oke. Aduh. Kita suruh tunggu depan gandul. Masih gandul. Kok gak konek-konek sama Adit ini ya? Gak tau. Dia belum nyala kali intercomnya. Dit, udah nyala kak intercom? Kok nggak connect? Kok nggak connect? Kok nggak connect? Kamu bawa duit kasih dan duit? Bawa, ada di dompet. Oke. Cuaca sore ini habis hujan, Bray. Harusnya tadi siang ini enak nih pas terang-terang, cuma karena hujan terus ya baru sore ini baru bisa keluar kita. Mau diajak putar-putar. Putar-putar grogot. Putar-putar grogot. Kalau sudah habis hujan begini enak, cuacanya tambah seger. Intercom connected. Nah, ini. Yang kurus tuh. Oh iya, sapinya kurus. Ini kalau di kalau dijual ndak laku ini. Ndak ada. Ndak ada dagingnya. Iya, kasihannya nah. Mm-hmm. Jadi iga jadinya. Iya. Kemana temanmu? Suruh tunggu di nasi gandul situ. Ndak tahu dia mau beli rokok dulu kah? Beli rokok sama buang sampah kayaknya. Buang sampah ya. Oh, di sini buang sampahnya di mana ndak tahu juga. Sama pasannya ada bak sampah. Iya, makanya itu ada bak sampah. Bak sampah tapi pada papan akan mau dihilangin loh, bak sampah setiap anu itu pakai apa gitu bilangnya. Terus ya, terus bak sampahnya piye? Boh, aku baru tadi pagi kan ngeliat di anu itu kita info balik papan. Ya itu bingung sih, buangnya kemana? Ke laut. Sungai, tempatku ada sungai. Ngaku-ngaku sungai. Iya, ngaku-ngaku sungai. Pan paret. Paret besar. Ah, kita tunggu dia di sini dulu. Si gandul, si gandul. Gendal gandul. Gendal gandul. Tadi malam sama Edi itu kan, cari makan itu. Berhentinya sembarangan tuh, taruh aja motor di tengah jalan. Bangkainya dalam hatiku ini sudah menjiwai dia tinggal di sini. Sudah menyatu. Sudah menyatu. Aduh, aduh. Ini kau sudah record gak? Sudah. Sudah nyala. Oke, Bray, kita tunggu dulu temanku ini, Bray. Nah, video sebelumnya itu aku juga mau kasih tahu, Bray, ya. Video sebelumnya itu ngerekord ini, Bray. Rumah hantu. Tahu-tahu filenya crash. Diganggu setan. Diganggu setan videoku. Jadi rusak videonya, bangke, bangke. Setannya enggak mau eksis. Aduh, jadi ya videonya ya begitu hasilnya. Kamu tidak bagi royalti sama dia. Iya, itu sudah. Maksudnya kan kalau misalnya cuan kan rame, bisa lah nanti aku kasih hantunya itu. Kasih anu apa, bunga tujuh rupa, bunga tujuh rupa melati. Terus kayaknya dia tidak mau, rusak filenya aja. Sudah ngomong panjang lebar dari Alfamart apa Alfamidi di sini lah tadi sampai sana hilang filenya. Bangke, bangke. Kasian, kasian. Hmm.
sebelah kiri ini jual togel, sebelah kanan. Ya, togel. Ini rumahnya perempatan ini, Bray. Perempatan Kuaro. Jadi kalau kita ke kanan ini ke arah Penajam ke Balikpapan, terus itu ke Kalsel Banjar, kiri ini ke Grogot. Kalau belakang ini langsung ke laut. Ya, belakang ini Kuaro langsung laut. Laut apa? Laut mati. Kamu tahu laut mati? Enggak. Bapakku yang bunuh. Jokes, jokes bapak-bapak. Jokes bapak-bapak. Ya Allah. Aduh. Lamar ini ya? Baksonya. Wih, baksonya. Jualan baksonya kayak gini, dia pemotor. Di samping lagi jualannya. Unik memang. Nggak ada di Balikpapan. Iya. Baru betul-betul dan yang berhelm, Bray. Lampu merah. Kan? Iya, simpang 4 loh ini, padahal jalan raya. Jalurnya truk-truk. Mm-mm. Jalurnya truk-truk. Truk-truk besar lagi, truk-truk DT apa lewat sini juga. Tetap. Iya. Tetap enggak ada pakai helm. Oh, itu enggak di depan deh. Tuh. Ini kan nembus sana. Kok dia lewat situ tiba-tibanya? Kita tungguin di sini. Nongolnya di sana dianya. Pak lo makam sih banyak tahu di jalan tembus. Iya. Sedangkan ini lampu sih. Merah kita lajang aja lagi. Kan ke kiri kita. Oh, langsung enggak ke kiri. Harusnya sih begitu. Kemarin aku tetap ikut stop lagi. Enggak tahu ya. Soalnya anu juga sih, anggap aja kita akam sih. Iya. Iya, kan akam sih. Kita orang baru enggak tahu jadinya. Heeh. Sorry beli jadinya. Rokok di sini. Oh. Gue kira tadi itu rokok luar negeri loh. Miami. Cari juga net. Minta uang. LA Ice. Minta uang. Lo duitnya di sini. Iya. Oh. Ini bawa. Ada LA Ice. Ada LA Ice enggak? LA Ice gitu. Kita lihat harga sini berapa ya. Iya. Dia sih isi 30 deh. Hah? Ini? Ini jualin, jual bensin. Oh, kirain ada yang jaga di dalam. Ya enggak tahu ya. Ini ada yang duduk. Tapi, oh anak-anak yang duduk. 12 ribu seliternya. Apa ini Pertalet? Iya, Pertalet. 12 ribu. LAS-nya satu. Berapa? Enggak ada pom bensin enggak bos di sini? Enggak ada pom bensin enggak? Nanti pas mau dapat anu. Iya, nanti tinggal. 39. LAS di sini 39, Cuk. LAS. 39. Anjir, Balikpapan 30. 30 29. Kasih. Di sini hampir 40. Itu. Buktinya. Ku menangis. Aduh. Pusing juga di sini. Shock man, shock. Wih, ZX, ZX. Wih, ZX. ZX anu, call. Call. Ya call. Kamu kalau video ini aja di video call tuh. Video call. Video call. Iya, video call. Lanjut lagi. 9 ya Allah. Shock aku shock. Iya, apa bisa, lagi yang bisa jadi dua, ya? Bisa jadi dua video kamu nih. Iya kah? Iya sini sampai sebelum masuk ke Grogot, pas Grogot ya bikin lagi dong. Oh iya oke. Oke oke oke. Main dua video. Oke okay, oke. Okay. Apa sih Grogot ya baru kita bareng-bareng. Oh boleh boleh. Ya lewat awas-awas mobil awas-awas.
mana tadi malam itu ya, kopi Ria kayaknya karena kesini deh bilangnya itu tadi malam sama Edi sebelah kanan. Iya sebelah kanan kafenya orang Kuaru. Sudah lewat ya? Belum tuh, samping depan kanan. Oh iya ini, nah ini. Nah ini ada kopi Ria. Iya kopi Ria. Di Balikpapan ada juga kok. Iya. Di Balikpapan udah banyak. Ya jangan samakan tempat di Balikpapan dong. Ada celolek cuma tutu. Kasihannya Edi ini dari intercom dianya. Badan gede, pakai helm bogo, kuning lagi. Enggak ada kena-kenanya. Masih mending aku ya coklat. Enggak ada kena-kenanya aja. Dinginnya di sini ternyata. Aku ngeri-ngeri sedap sama banku ya. Licin. Kayak goyang-goyang sendiri. Enggak kempes kah? Enggak tahu ya. Nanti kempes. Kayak goyang-goyang sendiri. Coba kamu ke depanku. Coba ya. Yuk. Oh, enggak kok, enggak. Aman aja, iya. Mana aja. Wih, anjing. Di sini banyak anjing. Iya. Anjing hewan lo ya, bukan ngatain orang. Anjing, banyak anjing. Anjing beneran. Anjing beneran. Wih, dinginnya. Ya, dingin banget. Gini aja lo ya. Hujannya enggak hujan deras apa. Iya, hujannya cuma hujan rintik-rintik aja. Aku baru ngerasakan dingin ini tau, biasanya tuh panas. Makanya aku bilang kayak di Jawa tau guys, suasananya. Cuma bedanya di sini pohonnya sawit semua. Iya. Sawit. Kalau di Jawa memang betul-betul alas. Kencang-kencang mobil, enggak ada urusan memang. Mobilnya Mas Firman. Cewek aja laju. Iya. Atamsi. Si tadi pagi loh aku kan. Lari berapa ya, 70 mau 80 lah. Ibu-ibu nyelip aku masih anjir. Lajunya berapa itu? Itu sudah ngeri tuh orang-orang sini itu. Kita jalan-jalan ke Grogot ini bro, arah Grogot kita. Ya. Healing. Ngantar aku pulang. Iya, ngantar Adit pulang kita bro. Kita ngantar Dewata pulang. Kita healing sekaligus ngantar dia pulang. Wih, dinginnya aja, enaknya suasana apa, hawanya, udaranya. Hawa setengah bolong. Kayak di Jawa-Jawa sudah rasanya ini. Baru didukung sama jalannya sempit begini kan? Iya. Sempit mulus. Enak ya segernya. Wah ada yang ngintip sudah tepat. Innova mengintip. Mau menyalip dianya. Truknya pun juga sama, asem. Sudah gatal itu Innovanya, mau nyalip. Lawannya ganal-ganal. Oh, nanti kamu di jembatan mana itu tetap enggak? Jembatan mana? Kandilo. Nah, jembatan loading barang tambang. Dibilang Edi kemarin itu loh. Aku tergantung sama yang di depan. Apa ya ke depan lagi langsung ya? Ya, boleh bebas. Kalau misalnya berhenti kan enak. Tapi masalahnya ratingnya juga enggak kelihatan sih. Kelihatan, sudah malam. Udah kelihatan. Anjir, aku diprotes terus, ganti aku besok ya. Iya, ganti-ganti sudah, warna kuning. Iya, ganti kayak pinjamu aja langsung. Iya, itu sudah enggak kelihatan kalau siang aja. Tuh, ini pom bensin ah. Oh, Pertasop. Biosolar. Oh, biosolar. Deck light, gitu ya. Yeah.
Tinggal 2 batang ya, nanti di grogot aja kita isi bensin. Sebelumnya grogot juga ada pom bensin 2 kok itu. Oh, berarti pulangnya aja kalau gitu. Eh, tapi enggak tahu ya di sini sampai malam enggak ya pom bensin ya? Enggak tahu, kalau di grogot sampai malam. Oh, di grogot sampai malam. Takutnya nanti pulang-pulang tutup sekali ya. Jangan terlalu pinggir ada apa nih, lang. Iya. Lang mau nikahan. Nih yang nikahan besok ini acaranya. Iya, besok. Ini jujurannya besar nggak ya? Nah itu udah tahu lagi ya kalau itu. Tapi kayaknya kalau di sini wajib beracara deh. Iya. Oh juga yang diundang sedikitan. Bisa jadi. Ah oh, Sofi. Aduh. Healing. Nah ini jembatan stop kan? Nggak tahu. Ini banyak yang stop. Kalau mau lihat. Oh boleh. Oh ini jembatannya anu ini Kideko. Iya jembatan Kideko. Kideko. Aku sudah pernah lewat sini. Oh dia rating nih temanku. Oh dia ngeliatin kamu. Iya. Ah jembatan Kideko. Oh, jembatan ini. Ya, konten dulu. Konten dulu. Gak ada yang lewat? Itu oh, kan itu. Kamu mau turun? Oh iya, berarti kita tunggu di sini aja. Iya. Tunggu di sini aja. Kita matikan dulu kamera depan berarti. Oke, sudah mati. Ada truk lewat ini, Bray. Tuh. Bawa batu bara. Truk gandeng. Gandeng. Di Balikpapan enggak ada truk gandeng, di Jawa ada. Iya. Kok kira jalan tol di bawah ini aja? Bukan. Tapi tadi motor lewat loh. Iya, kan ada perkampungan dalam masih. Loh, ini bisa jalan umum kan di bawah ini? Ada yang di sana. Oh, kukirain. Itu juga. Kukirain jalan perusahaan. Jalan perusahaan memang, cuma kan ada perkampungan masih, kalau enggak salah di dalam ya. Aduh, ini Edi Bray, dia enggak pakai intercom dia, kayak orang bego, bingung sendirian. Sudah badan besar, ya kan? Pakai lombogo, kuning lagi, pakai kacamata. Baru ujungnya letak lagi itu. Itu sudah. Iya. Asik, iya. Asik. Dilipat masuk kantong. Geri. Kacamatanya mantap. Enggak ada di Balikpapan, enggak ada itu. Enggak ada. Hanya orang sini aja yang punya. Iya. Ngeri memang. Terus kita nih rute keduanya kemana kita ini, Bos? Dia orang sini baru 2 tahun, Bray. Jadi belum tahu mana-mana juga, aduh. Iya, enggak pernah jalan-jalan. Dia di sini kerja dia fokusnya. Cari cuan. Iya, cuma dia jadi pindah domisili, jadi orang sini. Oke lah Bray, kalau gitu videonya kita akhiri cukup sampai sekian. Terima kasih yang sudah nonton. Ciao, bye-bye.